Datang lagi di channel saya, Wafika ID. Di depan kalian ada salah satu aplikasi baru, yakni Virgo, fintechnya Alfamart ataupun e-walletnya ala Alfamart. Kita bahas dulu dari warnanya, cukup bagus, yakni hijau, kesemu hijau-hijauan dan kuning. Di situ ada ikonnya Virgo, gambar apa itu, entah itu kelinci atau apa, saya kurang paham. Yang jelas sambutan pertama itu cukup menarik, yakni pakai Virgo untungnya terus-terusan. Mau belanja isi pulsa, beli pakai data pasti untung. Nah, jika kalian belum download Virgo, silahkan kalian download dulu di Play Store ataupun App Store. Kemudian tinggal kalian buka saja. Bagaimana cara daftarnya? Kita langsung lanjut saja mencoba untuk daftar. Di sini di tampilan awal udah seperti ini, yakni di sini untuk yang sudah memiliki ID ataupun sudah terdaftar. Kemudian di bawahnya di sini ada keterangan daftar sekarang. Karena saya belum punya akun dan baru download, saya pilih saja yang daftar sekarang. Kalian bisa baca sendiri syarat dan ketentuannya supaya tidak ada miss ataupun syarat dan ketentuan yang tidak kita pahami. Karena mungkin menurut saya pribadi syarat dan ketentuannya sama dengan fintech lainnya, tinggal saya klik setuju seperti ini. Kemudian di sini kita beri nama sesuai data kita. Kita coba masukkan nomor handphonenya. Tinggal kalian klik selanjutnya. Untuk daftarnya kayaknya mudah ini. Kode verifikasi dikirim ponsel, tinggal izinkan seperti ini, sudah otomatis. Ikonnya bagus ini. Saya buat PIN dulu. Enak ini. Selamat bergabung di Virgo, nikmati kemudahan bertransaksi yang pasti untung. Tinggal klik OK di sini. Inilah tampilan awal dari aplikasi Virgo. Apa yang kalian pikirkan? Saya pribadi memikirkan seperti aplikasi Blue dari Bank BCA. Betul sekali. Warnanya juga hampir-hampir mirip. Nah, di sini belum ada apa-apa. Nah, di sini kita perlu bahas untuk produknya belum banyak. Yakni di sini di atas balik masih baru top up kemudian transfer. Kemudian di bawah gratis biaya admin isi saldo Virgo. Ini yang penting kita baca dulu. Download aplikasi Virgo di Google Play Store dan daftarkan diri. Kamu untuk memiliki akun Virgo, lakukan top up saldo Virgo melalui Alfamart. Di sini kita baca dulu, top up via BCA tidak akan dikenakan biaya apapun, sedangkan top up melalui Alfamart, Alfamidya atau Simniaga pengguna akan dikenakan biaya 1000 per transaksi. Kok aneh ya? Padahal Virgo ini milik Alfamart setahu saya gitu. Di sini ada keterangan, pengguna akan memperoleh cashback sebesar biaya admin per transaksi berupa saldo Virgo selambat-lambatnya 7 hari. Oh, intinya dari 1000 itu dikembalikan. Masih gratis admin. Kemudian di sini ada gratis admin biaya transfer ke semua bank. Kita baca dulu. Yang pertama kita garis bawahi, yakni di sini ada keterangan upgrade akun Virgomu menjadi virtual akun dengan cara klik tombol verifikasi sekarang. Di sini belum ada. Pengguna akan dikenakan biaya admin sebesar 2.500 pada saat transaksi transfer out atau transfer keluar. Pengguna akan memperoleh cashback biaya admin berupa intinya dapat cashback ataupun bebas admin cuma ditunda gitu. Bagus bagus bagus. Kita lihat yang atas. Di sini tinggal verifikasi. Kita coba verifikasi aja kali ya. Nah, mungkin itu cara daftarnya cukup mudah, tinggal masukkan nomor handphone, nama, dan PIN saja. Nah, mungkin itu cara daftarnya. Jadi cukup mudah, kalian tinggal ikuti saja instruksinya di dalam aplikasi, tidak perlu repot-repot.
Jika kalian suka dengan video ini, kalian like. Jika kurang suka, kalian dislike. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.